Untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran obligasi. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali Prime Time kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Patricia Mapalie, kami sudah menyiapkan sejumlah informasi. Di antaranya Kapolri mencopot 9 pejabat kepolisian di beberapa wilayah. Selain itu ada juga informasi tentang DPR yang belum menerima surat presiden terkait calon panglima TNI. Dan pemirsa, inilah Prime Time selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjukkan komitmennya untuk potong kepala pimpinan Polri yang tidak bisa menertibkan ekor atau anak buah yang melanggar aturan. Langkah itu dilakukan agar Polri semakin dicintai masyarakat. Komitmen itu ditunjukkan Kapolri dengan mencopot 9 pejabat kepolisian di beberapa wilayah. Pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani asisten SDM Polri, Irjen Wahyu Widada, tanggal 31 Oktober 2021. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan komitmen Kapolri untuk potong kepala ini bisa menjadi efek jera bagi siapapun personel kepolisian yang melanggar aturan. Menurutnya seluruh personel Polri harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi dan melayani masyarakat dan anggotanya dengan baik. Rekan-rekan media lintas kementerian, namun ditunggu saja untuk perkembangannya. Saya kira itu ya, terima kasih. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mencopot 9 perwira dalam rangka evaluasi jabatan. Pencopotan itu menunjukkan Kapolri mulai membuktikan komitmen potong kepala yang tidak bisa menertibkan ekor atau anak buah yang melanggar aturan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan kesembilan perwira itu dimutasi sebagai perwira menengah pelayanan markas atau Yanma Polri. Dan berikut nama 9 perwira Polri yang dicopot jabatannya. Selain memberi sanksi tegas bagi anggota Polri yang melanggar aturan, Kapolri juga memberi reward kepada sejumlah anggota Polri yang dinilai menjalankan tugas dengan baik dan bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat. Di antaranya ada Irjen Pol Ahmad Doviri dari Kapolda Jabar menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Dengan posisi baru tersebut, Irjen Pol Ahmad Doviri akan menyandang perwira bintang 3 atau Komisaris Jenderal Polisi. Berikut informasi selengkapnya.
Inspektur Jenderal Firman Syamti Abudi diangkat menjadi Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Firman adalah putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Pengangkatan ini dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah jabatan perwira tinggi dan menengah melalui telegram tanggal 31 Oktober 2021. Sebelum menjabat Kepala Korlantas, Firman menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri. Jabatan itu sekarang dipegang Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono yang sebelumnya mengisi pos Kepala Divisi Humas Polri. Dan sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menjadi pemimpin yang mengayomi dan melayani masyarakat. Kapolri menambahkan pimpinan Polri harus menjadi teladan bagi jajaran dan masyarakat. Bahkan Kapolri memastikan tidak akan segan menindak tegas pimpinan yang tidak mampu mengelola dengan baik anak buahnya. Hal itu dilakukan untuk menanamkan sikap mental seluruh anggota Polri agar bisa mengubah perilaku untuk tidak melakukan kekerasan dan mau menerima kritik dari masyarakat. Juga persiapan pengamanan yang dilaksanakan untuk melaksanakan. Saya dan juga seluruh rekan-rekan jabat utama yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang sudah bersusah payah berjuang di dalamnya. Dan pilihannya ini satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semangat. Sejumlah kasus yang melibatkan anggota kepolisian menarik perhatian publik selama sebulan terakhir. Kasus terbaru adalah Kapolres Nundukan Kalimantan Utara AKBP Syaiful Anwar yang dicopot karena menganiaya anggotanya. Dan berikut 11 kasus yang melibatkan anggota kepolisian di berbagai daerah di tanah air. Sebelumnya sejumlah oknum anggota Polri melakukan tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik Polri saat bertugas di lapangan. Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi belakangan membuat Kapolri Jenderalis Polisi Listio Sigit Prabowo selain memerintahkan semua Kapolda menindak tegas oknum anggota Polri yang nakal, Kapolri juga berjanji akan potong kepala pimpinan Polri yang tidak bisa menertibkan ekor atau anak buah yang nakal. Sejumlah kasus pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oknum anggota polisi belakangan ini menuai kritik keras publik. Pertama, kasus kekerasan yang dilakukan Brigadir NP saat mengamankan demo mahasiswa di Pemkab Tangerang, Banten pada Rabu 13 Oktober 2021 lalu. Insiden polisi membanting mahasiswa itu memicu kecaman publik di mana-mana. Akibatnya, Brigadir NP kini diproses hukum di Polda Banten dan terancam akan disanksi tegas. Ini karena Brigadir NP dinilai melanggar SOP penanganan aksi unjuk rasa.
Selain kasus McDonald mahasiswa di Tangerang, citra institusi Polri kembali tercoreng dengan ulah Bribda Arjuna Bagas. Ia menyalahgunakan mobil patroli korps lalu lintas untuk pacaran di Taman Safari. Saat ini Bribda Arjuna Bagas sudah dicopot dari jabatannya sebagai Banit Subditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri. Bahkan Propam Mabes Polri kini menahan Bribda Arjuna Bagas untuk diperiksa dan diberi sanksi hukum yang tegas. Kasus lainnya yang mencoreng citra institusi Polri adalah dugaan pemerkosaan yang dilakukan Kapolsek Parigi Ibtu IDGN terhadap putri seorang tersangka kasus pencurian ternak. Kini Ibtu IDGN telah diberhentikan dengan tidak hormat melalui keputusan sidang kode etik di Polda Sulawesi Tenggara. Selain dipecat, Ibtu IDGN juga dipastikan harus menjalani proses hukum pidana atas kasus yang menjeratnya. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, AKP Janiper Napitupulu dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Percut Seituan karena menetapkan pedagang pasar yang menjadi korban penganiayaan preman sebagai tersangka. Kini Janiper sudah dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Mapolda Sumatera Utara. Menanggapi perilaku buruk oknum anggota Polri ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah mengeluarkan 11 perintah kepada seluruh Kapolda untuk menindak tegas anggota Polri yang melanggar hukum dan kode etik. Tim Liputan, Berita 1. Baru, Berto Imunku dari Marta Tilaar. Dengan imunomodulator alami, telah teruji khasiatnya. Praktis sekali teguk, Berto Imunku. Gercep aktifkan imun tanpa pahit. Saat semua dimulai dari sebuah genggaman yang ternyata dapat menyebarkan kebaikan. Ketulusan hati seorang kawan untuk mereka yang membutuhkan dan membantu kesejahteraan. Siapapun bisa jadi pahlawan. Yuk saling bantu. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mulai menunjukkan komitmennya untuk potong kepala pimpinan Polri yang tidak bisa menertibkan ekor atau anak buah yang melanggar aturan. Langkah itu dilakukan agar Polri semakin dicintai masyarakat. Nah, komitmen itu ditunjukkan Kapolri dengan mencopot 9 pejabat kepolisian di beberapa wilayah. Hal itu akan menjadi efek jera bagi siapapun personel kepolisian yang melanggar aturan. Kapolri memastikan akan memberikan reward bagi personel yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat. Sebaliknya, akan memberi sanksi tegas kepada seluruh personel yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau melanggar aturan. Nah, kita akan membahas masalah tersebut dengan narasumber kita yang sudah bergabung sore hari ini, ada Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto. Pak Benny, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Benny, kita berbincang lagi soal kurang lebih topik yang sama, Pak Benny. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat komitmen Kapolri soal potong kepala ini dengan mencopot 9 perwira Polri sekarang ini? Apakah ini cukup menjawab keresahan masyarakat? Betul sekali. Jadi kemarin saya membaca surat telegram Kapolri tentang mutasi di jajaran Polri. Di sana ada sekitar 9 nama yang kita identifikasi punya masalah, punya kasus yang viral, apakah itu dilakukan oleh dia sendiri, dilakukan oleh istrinya sendiri, dilakukan oleh anak buahnya sendiri. Nah, ini buktinya langkah tegas itu
tentunya ini akan menjawab harapan publik bahwa setelah mengeluarkan statement yang tegas keras, diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dengan mencopot para pejabat yang melanggar ataupun yang tidak bisa membina anak buahnya ataupun istrinya. Nah, ini juga kemarin saya sempat menyampaikan bahwa tidak hanya istri, tetapi anak juga itu akan membawa atribut orang tuanya. Seperti contoh yang sekarang mulai viral terjadi di Minahasa Tondano, seorang anak SMA berani menunjuk-nunjuk mukanya Kapolsek yang ingin membubarkan anak-anak yang berkumpul, ternyata mereka minum minuman keras. Nah, ini kan tanggung jawab orang tua juga yang menetapkan ini polisi, anak polisi yang melakukan itu, menunjuk-nunjuk muka Kapolsek sampai dengan minum minuman keras. Nah, ini juga akan membawa citra Polri menjadi tidak baik. Nah, inilah peringatan yang tegas dari Kapolri sudah direalisasikan, maka ini menjadi warning kepada semua jajaran untuk tidak melakukan pelanggaran, untuk waspada, dan untuk selalu memberikan pembinaan kepada keluarganya, kepada bawahannya. Pak Bini, artinya ini bisa mengubah citra buruk Polri itu ya? Dalam sebulan terakhir kan banyak sekali kemudian kejadian-kejadian yang membuat citra Polri ini kemudian bisa dikatakan tercoreng begitu karena ulah segelintir atau beberapa oknum begitu dari pihak kepolisian. Apakah kemudian ini bisa mengubah citra itu? Jadi ini secara bertahap. Yang pertama adalah dari tataran kebijakan sudah, kemudian sudah mulai diimplementasikan dalam rangka pembersihan oknum-oknum yang melanggar. Nah, jangan kemudian kita berharap seperti membalik tangan, kemudian tidak akan lagi pelanggaran, tidak akan ada lagi penyalahgunaan wewenang. Ini kasus-kasus yang ada di bawah permukaan akan muncul. Mereka-mereka yang biasa melanggar, mereka-mereka yang biasa melakukan hal-hal yang menyimpang, melalui pengawasan publik yang begitu masif dan intensif akan bermunculan. Dan inilah momen untuk bersih-bersih, baik di tingkat pelakunya sendiri maupun minta pertanggungjawaban kepada para atasannya yang harusnya membina dan mengawasi anak buahnya. Selain kemudian mencopot 9 perwira, apalagi kira-kira yang harus dilakukan Kapolri untuk kemudian memperbaiki citra Polri ini? Saya memberi apresiasi ketika Kapolri juga menyampaikan di samping menindak bagi yang menyimpang, juga memberi apresiasi reward kepada yang berprestasi ataupun mereka-mereka yang melakukan berbagai inovasi dalam rangka pelayanan kepada publik. Ini akan memotivasi anggota untuk terus berusaha melakukan yang terbaik. Jadi ada keseimbangan, tidak hanya semata-mata menindak bagi mereka yang melanggar, tetapi juga perlu memberikan apresiasi untuk memotivasi mereka yang melakukan kebaikan, melakukan berbagai macam kreativitas untuk bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang baik, mengayomi masyarakat yang baik, dan melayani masyarakat dengan baik. Pak Benny, salah satu topik juga yang kita perbincangkan sebelum dialog ini, kemudian dengan topik yang sama adalah terkait dengan kultur. Nah, ini salah satu soal dalam tubuh Polri adalah kultur lama yang bisa dikatakan belum bisa direformasi begitu. Nah, bagaimana kira-kira Kapolri melakukan hal ini? Yang pertama, kalau kita bicara reformasi kultural, programnya sudah ada dan itu dari Kapolri sebelum-sebelumnya juga sudah dicanangkan. Tetapi kita semua tahu bahwa perubahan perilaku reformasi kultural ini perlu waktu yang cukup panjang. Kata kuncinya adalah bagaimana sejak rekrutmen selama di pendidikan, pembentukannya bagaimana, ini sangat menentukan, sangat mempengaruhi. Ketika di lembaga pendidikan sudah dijauhi cara-cara praktek budaya kekerasan, kemudian di situ polisi sudah dibentuk dan dilatih untuk bisa menjadi pelayan yang baik, yang humanis,
yang ramah, yang sopan, yang empati kepada publik, kemudian penegakan hukum juga mengedepankan dan mengangkat harkat masyarakat serta HAM masyarakat. Nah, ini nanti ketika mereka praktek, maka para pengawasnya itu adalah atasannya. Ketika atasannya memberi contoh yang baik, teladan yang baik, maka anak-anak baru yang mulai turun ke lapangan ini akan bisa melihat bahwa rujukannya memang bisa memberikan teladan yang baik, bagaimana cara bertindak, cara berperilaku, sehingga nanti diharapkan akan ada perbaikan. Oleh sebab itu, seiring sejalan pembenahan terhadap pelanggaran yang terjadi selama ini, yang dikawal oleh masyarakat, tapi di sisi lain juga reformasi kultural ini untuk terus dikembangkan dan terus diimplementasikan dalam berbagai aspek. Oke, artinya reformasi sebetulnya sudah dilakukan atau lagi dilakukan secara bertahap begitu. Tapi di mana Pak Anda melihat hambatannya, kesulitannya sebetulnya di mana ini? Kemudian reformasi ini kok bisa dikatakan cukup lambat? Ya memang berbagai permasalahan tentunya kita juga harus mempertimbangkan. Seperti contoh, beban tugas Polri yang cukup berat ini juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi mentalitas anggota di lapangan, stres yang tinggi. Contoh bagi anggota lalu lintas yang berada di lapangan tiap hari menghirup udara yang sangat polutif, itu akan mempengaruhi kesehatan. Mereka yang ditugaskan di bagian-bagian yang stresnya tinggi, di daerah konflik dan sebagainya, itu tentunya juga akan berdampak pada sikap yang bersangkutan. Ketika mereka ada masalah pribadi dan sebagainya, inilah yang kemudian akan muncul ke permukaan. Kalau dari data Divpropam Polri yang dipaparkan ke kami, angka pelanggaran justru menurun. Tetapi dengan viralnya beberapa kasus ini akan merubah citra Polri. Oleh sebab itu diharapkan para anggota sekali lagi sadarlah bahwa pengasahan publik ini sekarang sangat-sangat masif. Jangan ada celah untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Pasti akan viral. Oke, setelah melakukan pencopotan 9 perwira Polri, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat, Pak, untuk paling tidak mengubah citra Polri yang selama sebulan ini banyak sekali masalahnya? Ya, sekali lagi bahwa dengan arahan Bapak Kapolri, saya mengamati bahwa para jajaran kewilayahan sudah secara aktif melakukan pengawasan, pembinaan kepada para anggotanya untuk selalu mengingatkan agar hati-hati tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Ini sudah disampaikan secara masif baik melalui daring maupun secara langsung. Pengarahan-pengarahan, briefing-briefing sudah dilakukan. Tetapi sekali lagi, angka pelanggaran yang di bawah permukaan yang selama ini dilakukan oleh beberapa oknum, ini potensial tetap akan ada yang muncul ke permukaan. Contoh yang sudah diadukan ke Kompolnas ribuan, yang diadukan ke pengawas internal juga ribuan, yang diadukan ke Komnas HAM, ke Ombudsman. Ketika ini tidak direspon oleh Polri, juga akan potensial nanti akan menjadi viral ketika si pengadu itu merasa tidak puas. Nah, oleh sebab itu, pembenahan secara menyeluruh perlu dilakukan. Peran dari pengawas eksternal dan internal ini perlu disinergikan dengan maksimal, tentunya didukung respon dari Polri. Karena kami pengawas eksternal selalu menanya, ini ada aduan seperti ini, penanganannya gimana? Nah, ini mohon respon cepat supaya segera terklarifikasi pengaduan itu benar atau tidak. Kalau tidak, ini masalah yang mungkin nanti akan muncul beberapa waktu ke depan. Oke.
Oke, tetap ya, namanya citra itu tetap harus dijaga. Kemudian juga tadi Anda katakan terkait dengan pengawasan, pembinaan juga harus terus ditingkatkan, dioptimalkan, agar kemudian tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan begitu, yang akan merusak citra Polri ke depannya. Ketua Harian Komponas, Beni Mamoto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Salam sehat selalu, Pak Beni. Selamat sore, salam sehat selalu. Baik, pemirsa, Prime Time masih akan kembali usai jeda. Baru Berto Imunku dari Marta Tilaar dengan imunomodulator alami telah teruji khasiatnya. Praktis sekali teguh Berto Imunku. Gercep aktifkan imun tanpa pahit. Upgrade paket combo First Media Anda dan daftarkan pembayaran tagihan menggunakan auto debit. Dapatkan diskon 25% dan reward hingga Rp250.000 serta bonus eksklusif Keno Stingray Festival 4K. Nikmati internet dan hiburan yang beneran tanpa batas. Nyata hematnya dengan bonus berlimpah. Promo eksklusif untuk bank yang bekerja sama. Informasi lebih lanjut hubungi First Media. Pemirsa, hingga kini DPR belum menerima surat presiden atau surpres terkait calon panglima TNI. Sebelumnya Hadi Cahyanto akan pensiun pekan depan. Anggota Komisi 1 DPR Syarifuddin Hasan mengingatkan Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surpres tersebut. Pasalnya, Komisi 1 DPR memerlukan waktu untuk mengagendakan rapat serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI pengganti Hadi Cahyanto. Terkait hal itu, politikus asal Partai Demokrat ini berharap Presiden segera mengirimkan surpres usai mengikuti sejumlah agenda di luar negeri. Kita ini kan baru selesai reses, baru kemarin paripurna. Saya sendiri di Komisi 1. Biasanya kalau surpres sudah datang, biasanya kita dapat. Tapi belum ada. Rapatnya belum ada, berarti asumsinya kan suratnya belum masuk. Ya mungkin kita tunggulah sebentar lagi kan Pak Presiden kan pulang dari KTT kan. Ya saya pikir 1-2 hari ini Pak, saya pikir insya Allah setelah beliau pulangnya. Waktunya masih cukup ya Pak? Masih cukup. Sebenarnya itu kan tanggal 8 kan Pak Hadi kan sudah memasuki 58 ya Pak. Nah itu kalau di rumah sebenarnya harus sebelum 58 sudah ada pengganti atau sampai akhir November masih bisa? Enggak boleh, kok harus ada pengganti. Sebelum tanggal 8 atau yeah. Maksimal tanggal 8? Iya, maksimal tanggal 8. Oh. Begitu dia pensiun tidak boleh diperpanjang memang. Ya. Saat ini ada dua nama yang kerap disebut sebagai calon kuat Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Cahyanto. Keduanya adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. We'll be right back.
Teka-teki seputar siapa calon Panglima TNI kembali mencuat jelang purna tugasnya Marsekal TNI Hadi Cahyanto pada 8 November 2021. Meski demikian, Presiden Joko Widodo belum juga mengirim surat presiden atau surpres ke DPR terkait calon Panglima TNI. Sesuai tradisi, Presiden sudah mengajukan nama calon Panglima TNI 3 bulan sebelum Panglima TNI yang tengah menjabat pensiun. Anggota Komisi 1 DPR Bobby Rizaldi menyatakan pihaknya kini menunggu surat pengajuan nama calon pengganti Panglima TNI dari Presiden Joko Widodo. Jika nama calon Panglima TNI sudah diajukan oleh Presiden, maka Komisi 1 DPR akan segera menggelar rapat untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI. Menurut Bobby, meski nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa dan nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, santer disebut bakal menjadi calon kuat Panglima TNI, namun pergantian Panglima TNI harus tetap merujuk pada mekanisme dan regulasi yang ada, bahkan ada pertimbangan khusus, yakni rotasi 3 matra. Menurut Bobby, jika sesuai rotasi 3 matra yang ada di TNI, maka Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Cahyanto harus berasal dari TNI Angkatan Laut. Tapi memang karena panglimanya sekarang ini dari matra Angkatan Udara, jadi sering diinterpretasikan kalau bergiliran ini hanya tinggal matra laut. Tetapi matra darat ternyata Bapak Andika juga sangat cukup populer. Apalagi banyak rekan-rekan saya juga sudah mulai menyampaikan, mendukung Bapak Andika, tetapi ada juga yang mendukung Bapak Kasal. Jadi sebenarnya ini adalah subjektivitas masing-masing, tidak perlu dispekulasikan, kita lihat nanti usulan presiden siapa. Sementara pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan, setiap kali menjelang penentuan Panglima TNI, kerap dibumbui nuansa politik yang kental, bahkan harus melewati persetujuan DPR yang diketahui sebagai wadah politik nasional. Karena itu mekanisme pengangkatan Panglima TNI harus dikembalikan melalui proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Tanpa jalan tersebut, setiap Panglima TNI selalu didompleng kepentingan politik. Maka menurut saya kita harus berani mungkin merevisi Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang pasal 13 tentang pemilihan Panglima. Kenapa saya bilang begitu? Mendingan seperti zaman dulu aja lah, Panglima itu betul-betul diusulkan oleh Presiden, begitu juga Kepala Staf, dan itu berdasarkan Wanjakti, jadi sangat murni Wanjakti. Menurut Koni, meskipun Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan sosok pimpinan tertinggi di TNI, namun prosesnya harus melewati berbagai dinamika politik yang tinggi. Padahal TNI harus terbebas dan terpisah dari politik praktis. Hingga saat ini bursa calon Panglima TNI kembali menyeruak. Dua nama yang banyak disebut sebagai kandidat kuat calon Panglima TNI adalah Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pasca Orde Baru, posisi Panglima TNI dipegang bergiliran dari masing-masing matra. Hadi Cahyanto merupakan Panglima TNI kedua dari Matra Udara selama era reformasi. Bangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini. Teman-teman sebagian tahu bahwa saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yang selama ini mengikuti. Berita Sabtu News Channel menyapa Anda ke seluruh
Indonesia melalui saluran TV digital. Untuk menikmatinya, sambungkan antena TV dengan set-top box, tekan tombol setting pada remote, dan pilih AutoScan. Tunggu beberapa saat agar dapat tersambung dengan berita satu news channel. Jika sudah tersedia DVB-T2 tuner, tekan menu pada remote Anda, pilih setting, pilih saluran, kemudian AutoScan. Dukung migrasi TV digital Indonesia. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kabar kabur isu reshuffle kabinet atau perombakan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka setelah sebelumnya dorongan reshuffle bergulir pasca kinerja sejumlah menteri yang kurang memuaskan. Kali ini isu reshuffle juga bergulir berbarengan bersama dengan pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat dan juga hasil survei Poltreking Institute yang dirilis beberapa waktu lalu. Dalam survei nasional periode 3 hingga 10 Oktober 2021, Poltreking melibatkan 1.220 responden dengan metode multi-stage random sampling, mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah 67,4%. Secara kuantitatif, salah satu hal yang menjelaskan angka kepuasan tersebut adalah bidang politik dan stabilitas nasional, 64,1% yang mendapatkan kepuasan tertinggi, diikuti sosial budaya 60% dan kesehatan 60%. Demikian kepuasan pada bidang hukum 52,8% adalah yang terendah. Sementara itu dalam penanganan COVID-19 tingkat kepuasan penanganan pandemi ada di angka 65,4%. Dalam temuan tersebut juga merekam ada hampir 60% warga yang ingin agar Jokowi mereshuffle kabinetnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Hanta Yuda, pada 26 Oktober 2021 juga mengatakan hasil survei mayoritas hampir 60%, yaitu persisnya 59,3%, setuju dan sangat setuju agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Mengganti beberapa menteri tentu ada atau dengan beberapa catatan yang menjadi penilaian publik atas kinerja pemerintah di berbagai bidang tadi. Meski demikian, survei Poltreking tidak merekam spesifik ke kementerian yang disorot untuk diganti. Mereka hanya merekam secara umum penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan saja. Survei juga tidak mengarah kepada kandidat pengganti nama menteri yang hendak di-reshuffle. Lalu apakah sudah ada tanggapan dari Istana soal isu reshuffle kabinet ini? Kita akan update informasinya dan kita terhubung dengan rekan Glenn Joshua yang berada di Istana Negara. Ya Glenn, apakah sudah ada tanggapan dari Istana soal kapan kemudian reshuffle kabinet akan dilakukan? Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan bahwa reshuffle kabinet ataupun kocok ulang kabinet tidak akan dilakukan pada besok Rabu Pon dan juga kecil kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini, Patricia. Karena kita ketahui Presiden Jokowi saat ini sedang melakukan kunjungan luar negeri seperti kemarin menghadiri KTT G20 di Roma, Italia dan juga hari ini sedang berada di Skotlandia untuk bisa menghadiri KTT COP26 di kota Glasgow. Dan Presiden Jokowi juga diagendakan besok tanggal 3 sampai dengan 4 November melakukan kunjungan bilateral pertamanya di masa pandemi ke Uni Emirat Arab. Sehingga Presiden Jokowi dan juga rombongan baru akan kembali ke Jakarta pada hari Jumat 5 November 2021. Heru Budi juga memastikan bahwa ketika Presiden ini kembali, Presiden tidak akan langsung melakukan aktivitas seperti biasa. Namun Presiden akan melakukan karantina sesuai dengan protokol perjalanan luar negeri. Jika kita melihat rangkaian dari agenda Presiden pada pekan ini bahwa
dapat dikatakan bahwa sangat kecil reshuffle akan dilakukan pada pekan ini, Patricia dan juga pemirsa. Memang saya mencatat ada 3 faktor yang membuat isu reshuffle ini sudah berhembus sejak bulan Agustus 2021 yang lalu. Yang pertama adalah pertemuan antara Koalisi Indonesia Maju di Istana Negara tepatnya tanggal 25 Agustus 2021. Yang menarik saat itu yang saya ingat adalah kehadiran dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional yaitu Zulkifli Hasan dan juga Sekjen Edi Suparno di dalam pertemuan. Dan betul saja setelah pertemuan, Zulhas menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa timbal balik ataupun apa balasan dari dukungan tersebut. Saya tadi sempat bertanya kepada Sekjen Edi Suparno dan saya menanyakan apakah PAN sudah menyerahkan nama-nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. Namun dirinya menampik adanya pembicaraan koalisi dan memang meminta pertanyaan tersebut diberikan kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan yang memang sampai dengan saat ini belum membalas pertanyaan dari kami. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayetno mengatakan seharusnya Partai Amanat Nasional akan mendapatkan kursi menteri jika memang betul menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Lalu faktor yang kedua adalah pasca dirilisnya sejumlah hasil dari survei yang menyatakan penurunan dari tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Lalu faktor yang ketiga adalah menjelang pergantian dari Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa pensiun di bulan November 2021. Namun juga tadi saya sempat bertanya kepada sejumlah petinggi partai politik koalisi seperti Aceh Hasan, Abdul Qadir, dan juga Eriko Sutarduga. Namun ketiganya memang tidak mengetahui ataupun mengaku belum ada pembicaraan mengenai adanya rencana perombakan kabinet ataupun reshuffle di tengah ataupun menjelang pergantian dari Panglima TNI dalam waktu dekat. Karena Patricia dan juga pemirsa, memang pertanyaan kapan dan juga siapa menteri yang akan reshuffle ini hanya Presiden Jokowi yang akan menjawab. Memang di kalangan istana sendiri sudah ada nama-nama yang beredar, namun sekali lagi kami belum bisa mendapatkan konfirmasi satupun dari nama-nama yang akan ataupun masuk dalam bursa reshuffle tersebut. Sehingga kita menunggu bagaimana nantinya Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden. Patricia. Baik, artinya belum ada reshuffle dalam waktu dekat ini. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Glenn Joshua yang berada di sana. Selamat bertugas. Pemirsa, sebelumnya pada 28 Oktober 2021, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menanggapi isu reshuffle yang akan dilakukan di jajaran Presiden di Kabinet Presiden Joko Widodo. Surya Paloh mengatakan reshuffle Kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Meski demikian, Surya menilai reshuffle bukan merupakan sebuah hal yang mendesak. Hak prerogatif Presiden pasti ya. Tapi saya rasa barangkali kalau memang nggak terlalu penting-penting amat, nggak apa reshuffle. Itu kira-kira komen daripada. Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diumumkan pada 23 Oktober 2019 silam. Kabinet itu mengalami perombakan pada 23 Desember 2020 saat Presiden Jokowi melantik 6 menteri baru. Dan berikut ini pemirsa riwayat perombakan Kabinet Indonesia Maju yang pernah dilakukan Presiden. We'll be right back.
Pemirsa, mulai 2 November 2022, berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran berita Satu TV, gunakan TV digital atau set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Yang pemirsa, berita Satu Prime Time masih akan kembali usai jeda. Baru, Berto Imunku dari Marta Tilaar. Dengan imunomodulator alami, telah teruji khasiatnya. Praktis sekali teguh, Berto Imunku. Gercep aktifkan imun tanpa pahit. Rasakan nyamannya tinggal di Rumah Pintar. First Living menghadirkan berbagai kemudahan di rumah hanya dengan satu perintah suara atau satu klik. Nikmati bioskop impian Anda dengan Smart Home Cinema. Tinggal klik atau tinggal bilang, jalankan Home Cinema. Secara otomatis, lampu LED strip, AC, STB, serta TV akan menyala dan menampilkan channel favorit. Untuk tidur yang lebih nyaman, aktifkan Smart Bedroom. Tinggal klik atau tinggal bilang, jalankan mode tidur untuk mengubah ton warna lampu dan menyalakan alarm. Di pagi hari, Anda tinggal klik atau memberi perintah suara untuk mematikan alarm, lampu, dan AC. Dan untuk keamanan rumah, aktifkan Smart Home Monitoring hanya dengan satu klik. Saat sensor pintu dan CCTV aktif, lampu serta sirena akan menyala dan Anda akan mendapatkan notifikasi. Segera hubungi First Media dan nikmati mudahnya mengendalikan rumah dengan First Living dari genggaman Anda. Ya, pemirsa, isu reshuffle kabinet atau perombakan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka. Setelah timbul tenggelam mendekati akhir tahun dan juga momentum rencana pergantian Panglima TNI, isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Kita telah terhubung dengan Gun Gun Haryanto, pakar komunikasi politik. Kita akan berbincangkan hal ini. Saya sapa dulu Mas Gun Gun, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Baik, Mas Gun Gun, langsung saja, isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Secara komunikasi politik, menurut Anda kementerian mana yang kemudian dinilai memiliki rapor merah? Sebenarnya kalau kita bicara rapor merah, tentu indikatornya banyak ya. Kalau kita bicara soal misalnya kebutuhan presiden, tentu yang paling tahu persis FCR namanya ya, Finding Conclusion Recommendations itu adalah Presiden sendiri. Nggak bisa kita melihat dari satu sektor ya. Contoh misalnya, kalau kita lihat misalnya apakah Kementerian Sosial misalnya kita sebut sebagai kementerian yang tidak memuaskan, ya tentu kalau misalnya berdasarkan satu kinerja soal misalnya DTKS, ya mungkin banyak orang yang tidak puas gitu ya. Tetapi kan tidak hanya satu-satunya itu indikator. Kemudian juga misalnya apakah Kementerian Pendidikan memuaskan khalayak misalnya. Ya tentu di masa pandemi pendidikan terdampak yang sangat luas dari hulu ke hilir. Tetapi Presiden yang tahu persis apakah kemudian ini juga perlu diresapel atau tidak. Jadi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian yang menaungi misalnya usaha kecil atau usaha mikro begitu ya. Itu kan tentu banyak faktor. Kalau saya simpulkan ada tiga faktor bagi Presiden untuk mempertimbangkan apakah seorang menteri itu layak untuk di reshuffle atau tidak, Patricia. Ya, yang pertama adalah aspek FCR kinerja, ya, Finding Conclusion Recommendations. Dan itu basisnya betul-betul hararusnya KPI sih. Ya. Apa namanya, Key Performance Index ya. Itu yang kemudian harus menjadi satu indikator objektif supaya kemudian tidak spekulatif. Yang kedua, biasanya adalah aspek-aspek yang terhubung dengan jaringan komunikasi dalam implementasi kinerja. Contoh misalnya, apakah menteri itu bisa mengefektifkan birokrasi dari pusat hingga daerah atau tidak. Ya kan? Dan ini karena menteri itu jabatan politis, maka selain produktivitas kinerja, tentu jaringan komunikasi lintas sektor dalam mengefektifkan ya proses-proses yang di tingkat implementasi kinerja seorang menteri. Kemudian yang ketiga, prioritas yang kemudian dikehendaki oleh Presiden. Karena tidak ada visi menteri, maka seluruhnya itu akan bergantung pada visi Presiden.
apakah menteri misalnya betul-betul full komitmen untuk merealisasikan bahwa ini bukan prioritas dari partai politik atau kelompok tertentu, melainkan visi untuk mengimplementasikan prioritas yang dikehendaki oleh Presiden di periode kedua. Dan ingat, menurut saya, Mbak Patricia, ini sudah 2 tahun periode Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Artinya, sudah masuk paruh kedua terakhir ya dari kekuasaan Jokowi di periode kedua. Dan ini punya konsekuensi sangat menentukan. Kalau Presiden tidak mengevaluasi secara fundamental 3 faktor itu, tentu tidak ada lagi momentum, karena tidak lagi memungkinkan efektivitas reshuffle setelah paruh kedua. Ya. Ya. Tahun ketiga dan tahun keempat adalah tahun yang tinggal Pak Jokowi memelihara stabilitas Kabinet Indonesia Maju. Mas Gun-Gun, kemudian belakangan kan juga terjadi bisa dikatakan pergeseran opini begitu terhadap sejumlah menteri. Sebut saja Mensos yang kemudian marah-marah kepada publik, dan juga Menak misalnya, Yaqut Holil Humas, yang kemudian mendapat sorotan karena mengatakan kalau Kementerian Agama merupakan hadiah untuk NU. Lantas kemudian bisa dikatakan hal ini kan memantik respon publik agar Jokowi kemudian melakukan reshuffle. Ini tanggapan Anda seperti apakah kemudian ini juga menjadi pertimbangan? Ya, memang salah satu yang harus diukur oleh Presiden selain kinerja yang tadi, faktor kedua yang saya sebut soal jaringan komunikasi termasuk dengan publik begitu ya. Kan Patricia tadi mempertanyakan misalnya soal respons publik. Iya, respons publik itu ada dua. Pertama adalah di tingkat persepsi, yang kedua psikologis, ya kan? Di tingkat persepsi, contoh misalnya apa yang diranking oleh publik terkait dengan si menteri yang bersangkutan, apakah misalnya kinerjanya dianggap baik atau tidak, ini bisa nggak diukur? Bisa, melalui apa? Survei-survei persepsi, dan itu sudah dilakukan oleh banyak sekali lembaga. Kan menteri diranking tuh ya, misalnya menteri berkinerja baik, menteri berkinerja buruk, dalam konteks persepsi publik, basisnya apa? Ya tentu basisnya adalah responden gitu, dan itu menurut saya bisa menjadi salah satu indikator bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja menterinya. Yang kedua, psikologis. Kalau psikologis itu menyangkut satu informasi yang kemudian memapar halayak ya, kemudian yang kedua tentu menyangkut juga yang disebut dengan apakah publik merasa terlibatkan, namanya ini engagement ya. Apakah kemudian merasa publik terlibatkan dalam seluruh pikiran, gagasan, tindakan si menteri dalam memimpin kementerian atau leading sektor kementerian yang bersangkutan. Nah, kalau kemudian itu tidak ada, berarti kan evaluasi publik juga akan buruk begitu. Tetapi ini ya, dalam konteks objektivitas, karena tidak seluruh yang nampak dalam persepsi halayak, dalam perankingan halayak itu selalu the truth gitu ya, maka kemudian presiden tentu harus punya yang disebut dengan standar KPI tadi gitu, dan nanti akan harusnya dua ini diperbandingkan tuh antara respon persepsi dan psikologis dari publik, kemudian yang satunya lagi adalah prioritas yang dikehendaki oleh presiden dalam konteks kinerja berbasis KPI. Sehingga kemudian nanti dua hal ini akan menjadi semacam basis komparatif ya. Basis komparatif bagi Presiden untuk menentukan apakah si Menteri ini layak diresafal atau tidak. Begitu. Tapi kalau dari pandangan Anda, Mas Gun-Gun, kira-kira melihat 3 indikator ini, kira-kira ada tidak kementerian khusus yang kemudian menjadi perhatian Anda yang mau tidak mau harus dilakukan reshuffle? Menurut saya ada beberapa pos kementerian yang memang layak untuk dievaluasi Presiden ya. Seperti misalnya dalam konteks misalnya distribusi dan alokasi bantuan sosial. Ini kementerian sosial menurut saya tidak ada satu terobosan-terobosan yang signifikan begitu ya. Sehingga mungkin perlu tuh, kalaupun nggak di reshuffle, Presiden betul-betul kasih treatment khusus tuh. Jangan kemudian selalu problemnya ada di hilir gitu, maksud saya di hilir itu menyangkut ekspresi kemarahan yang sporadis ya. Persoalan hulunya itu dibereskan, seperti misalnya sinkronisasi data terpadu gitu maksud saya. Itu yang harusnya betul-betul memang menjadi concern Menteri Sosial hari ini. Kemudian
kalau saya lihat Menteri Koperasi itu juga apa namanya mungkin layak untuk diefektifkan ulang, atau apakah kemudian nanti posisinya diganti atau posisinya mungkin direposisi, itu tentu prerogatif presiden. Tetapi kenapa kemudian saya bilang sektor ini menjadi penting, karena sekarang di tengah pandemi yang sifatnya mengglobal, ternyata kita bisa mengetahui bahwa salah satu yang menjadi faktor penting dalam konteks daya tahan masyarakat adalah usaha kecil berbasis menurut saya koperasi nih ya, dan itu sudah terbukti sejak misalnya krisis moneter 1997 sampai sekarang di saat-saat krisis yang sifatnya multidimensi ini menjadi penopang dari proses-proses bertahannya masyarakat gitu, dari tekanan gitu. Mbak Patricia, tentu juga banyak ya yang hal yang harus dievaluasi, seperti komunikasi Kementerian Agama, Menteri Agama maksud saya, kemudian efektivitas jejaring kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, begitu ya. Kemudian dalam beberapa hal pernyataan Menteri Dalam Negeri itu juga harus dievaluasi, seperti misalnya soal pilkada yang ditarik ke 2024, ya kan, dan kan akan ada yang pernyataan yang cukup kontroversial akan melibatkan misalnya TNI Polri sebagai pejabat pengganti, pejabat sementara ya. Itu tentu harus dievaluasi oleh presiden. Baik. Kita nantikan seperti apakah kemudian isu reshuffle ini akan menjadi kenyataan atau malah mungkin tertunda atau bahkan tidak sama sekali. Kita nantikan ke depannya seperti apa. Terima kasih telah bergabung bersama dengan Prenta, Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Salam sehat. Salam sehat. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan terdiagnosis mengidap penyakit kanker prostat. Kanker tersebut masih stadium awal dan SBY akan dirawat jajaran dokter luar negeri yang berkoordinasi dengan dokter kepresidenan. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan seluruh Presiden Republik Indonesia yang sudah purna tugas memiliki hak ditangani dokter kepresidenan. Saat ini dokter kepresidenan telah berkoordinasi dengan dokter di negara tujuan yang akan menjadi tempat berobat SBY. Sebelumnya SBY juga sudah memberitahu pengobatan itu kepada Presiden Joko Widodo perihal rencana SBY bertolak ke luar negeri untuk berobat. Valdo Maldini juga mendoakan Presiden SBY diberi kesembuhan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal sebagai SBY saat ini lebih banyak menghabiskan waktu melakukan hobi melukisnya. Momen-momen SBY yang hobi melukis ini sering diabadikan di akun sosial media milik anak-anaknya, termasuk akun sosial media milik almarhumah Ibu Negara yang sampai saat ini masih terus dihidupkan. People. Kami menyampaikan doa untuk kesembuhan Bapak Presiden SBY, syafakallah. Semoga Allah selalu menyertai beliau dengan kebahagiaan dan keberkahan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978, semuanya sudah diatur, baik itu presiden maupun mantan presiden beserta keluarganya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2014 tentang dokter kepresidenan juga disampaikan hak-hak mantan presiden. Jadi, masalah ini memang sudah diamanahkan. Dalam aturan mengenai dokter kepresidenan, diperbolehkan untuk membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara.
masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya, dokter yang lebih berwenang menjelaskan. Sejauh ini, komunikasi dokter kepresidenan dan pihak dokter di negara tujuan tempat berobat telah dilaksanakan. Terima kasih. Politikus Partai Demokrat Syarif Hasan menyampaikan kanker prostat yang diderita SBY berada dalam tahapan awal atau stadium awal. Sesuai kondisi kesehatan SBY saat ini, tim dokter menyimpulkan semua opsi terbuka untuk melakukan pengobatan dan penyembuhan. Setelah dilakukan konsultasi yang mendalam dengan tim dokter Indonesia, termasuk para urolog senior, diputuskan medical treatment dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri. Pertama-tama, saya mengajak para wartawan dulu untuk berdoa untuk Pak SBY ya. Beliau lagi akan melakukan perawatan ya, kesehatan dan sekaligus pengecekan kesehatan di US. Tentu etikanya, protapnya memang bagus kalau beliau lapor, berkoordinasi kan. Bagaimanapun juga kan Pak Presiden Jokowi kan harus tahu kondisinya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat terus meningkat. Data Pemkot menyebutkan 243 orang yang terdiri dari guru dan pelajar positif COVID-19. Sementara itu pelaksanaan PTM di Kota Semarang, Jawa Tengah dihentikan sementara menyusul puluhan pelajar terpapar COVID-19. Setelah melakukan tes PCR terhadap ratusan guru dan pelajar, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung menemukan 243 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 243 orang itu, 224 orang merupakan pelajar dan 19 orang lainnya merupakan guru. Meski dinyatakan positif COVID-19, namun umumnya mereka tidak mengalami gejala yang signifikan. Ini konsekuensi dari regulasi yang ada untuk kita melakukan sampling random di 10% sekolah-sekolah yang sudah kita beri bisa PTM terbatas. Dan kalau saya perhatikan, ya, kemungkinan ini mah jadi endemi, bukan pandemi ya, karena gejalanya kan rata-rata ringan. Nah, mudah-mudahan ini juga karena faktor vaksinasi, dan sesuai regulasi juga kan sebetulnya tadi kalau yang di bawah 1% treatmentnya seperti apa, 1-5% apa, di atas 5% baru sekolah itu ditutup sementara. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah terpaksa menghentikan pelaksanaan PTM. Hal ini dilakukan setelah 40 pelajar sejumlah sekolah terkonfirmasi positif COVID-19. Namun demikian, kasus positif tidak menimbulkan klaster usai dilakukan tracing atau pelacakan kasus. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Semarang masih melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PTM. Tim Liputan Kontributor Berita 1. Hingga 1 November 2021, 120 juta orang telah menerima vaksin dosis pertama. Sementara 74 juta orang dan 1 juta orang telah menerima vaksin dosis kedua dan ketiga dari 208 juta orang yang menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19. Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Belum dan sesudah pertandingan antara Jurnal Extra, oase di tengah gegap gempita
kerasnya berita yang menyita perhatian Anda. Modernnya itu ada jazz ballet, ada hip hop, ada juga dance to the beat. Yang tadi kita ini adalah food court pertama di Jakarta, namanya Food Court Gloria. Kenapa Gloria? Karena di depan dan sana. Terlalu sulit asalkan mengikuti instruksi dari pelatih. Semenanjung dengan utara perairan laut Kalimantan Timur ini terkenal. Jurnal Ekstra, tersaji secara ekstra untuk Anda, pemirsa setia. Patricia Wapalye melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya dan Anda sedang menyaksikan Berita Satu. Digital banking dan pelayanan perbankan secara online menjadi taruhan. Saksikan Zooming with Primus. Tidak melakukan kegiatan sertifikasi. Polisi di moneter itu sudah on the right track. Mana kita menghidupkan tim dari bisnis continuity management. Normal untuk seluruh BUMN. Kami persilakan. Membahas topik-topik penting yang Anda nantikan. Jadi saya sedang mengorkestrasi, menyelesaikan deployment ICT infrastructure. Arah bank ke depan itu tidak hanya pada kredit, tapi juga fee-based income yang mengarah pada payment system. Investor itu mereka minimal punya bumper itu kurang lebih sekitar 30%. Zooming with Primus bersama saya, Primus Durimulu. Saksikan Zooming with Primus setiap Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ruas jalan Soleh Iskandar di Kota Bogor, Jawa Barat, ambles pasca hujan deras. Peristiwa itu memaksa pengguna jalan ekstra hati-hati saat melintas. Selain ruas jalan Soleh Iskandar, ruas jembatan yang melintasi Sungai Cipakancilan juga retak sehingga rawan longsor. Terkait hal itu, Pemkot bekerja sama dengan Kementerian PUPR langsung melakukan perbaikan. Sebelumnya hujan deras mengguyur Kota Bogor selama beberapa hari terakhir. Iskandar ini ya, untuk mengantisipasi itu, karena ini akan kita tutup hanya untuk kendaraan roda 2 saja gitu. Untuk pengerjaannya insya Allah awal tahun depan, targetkan antara Februari sampai Maret setelah lelang selesai semua. Tapi desain rencananya sudah ada semua, kira-kira gitu. LRT yang terlibat tabrakan mulai dievakuasi. Selanjutnya rangkaian LRT itu dibawa menuju Madiun, Jawa Timur untuk diperbaiki. Rangkaian LRT dipindahkan menuju truk menggunakan alat berat. Terdapat 3 gerbong yang dievakuasi, 2 gerbong rangkaian LRT nomor 20 dan 1 gerbong rangkaian LRT nomor 29. Selanjutnya, ketiga gerbong tersebut dibawa menuju Madiun untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan. Hingga kini KNKT dan pihak terkait masih melakukan investigasi terkait tabrakan LRT yang terjadi pekan lalu. Dugaan sementara tabrakan terjadi karena kelalaian masinis. Terima kasih. Kita laporkan pada hari ini tanggal 2 malam. Kita berhasil menurunkan kereta yang mengalami kecelakaan. Ini kereta yang kedua. Kita dibantu beberapa stakeholder yang membantu kita, mulai dari Jasa Marga, kepolisian. Saya ucapkan terima kasih para pihak-pihak yang membantu kami di evakuasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Berikutnya kereta ini akan kita bawa ke Madiun untuk kita lakukan perbaikan, kita lakukan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat lintas rel terpadu atau LRT diuji coba pada 25 Oktober. Kecelakaan 3 gerbong LRT terjadi di kawasan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur.
Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, komitmen. ISG gagal menuju all-time high di akhir Oktober. Bagaimana prospeknya hingga akhir tahun? Tapering overall menurut saya November masih cukup stabil. Pertumbuhan di 2021 sampai hari ini masih positif 10%. Optimis bahwa dianggap positif di akhir tahun 2021. Kalau kita lihat data historis 10 tahun, setiap Desember itu market itu selalu positif. Creative Money, Selasa 2 November, pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Untuk bumi, tempat kita berpijak. Untuk kehidupan yang lebih ramah lingkungan. Untuk bumi yang lestari. Kami persembahkan Green Talk setiap Senin pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Okinawa Jepang, saya Rolando Sambuaga dan Anda menyaksikan Berita 1 News Channel. Presiden Joko Widodo mendorong para pemimpin negara maju berkontribusi lebih terutama transfer teknologi terbaru kepada Indonesia serta negara berkembang lainnya dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Joko menyampaikan hal itu dalam pidato konferensi tingkat tinggi COP26 di Glasgow, Skotlandia. Jokowi mengatakan solidaritas, kemitraan, kerjasama merupakan kunci dalam menangani perubahan iklim yang menjadi ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Kerjasama. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 hingga 2019, hingga pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan dukungan dan kontribusi dari dunia internasional, terutama dari negara maju. Indonesia juga akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran aplikasi. Kami terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional. Dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan peran Indonesia dalam penanganan perubahan iklim dunia pada KTT COP26. Menurut Presiden, sebagai negara dengan potensi alam yang besar, Indonesia telah berkomitmen ikut berkontribusi dalam upaya penanganan perubahan iklim. Jokowi memaparkan Indonesia telah berhasil menurunkan laju deforestasi serta kebakaran hutan secara signifikan pada tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove terluas di dunia, yakni seluas 600 ribu hektar sampai tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya terhadap upaya pengembangan sektor energi baru terbarukan melalui industri berbasis energi bersih yang dimulai dari pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektar sampai di 2024. Pandemi COVID-19 datang tanpa undangan, lalu tatanan dunia pun berubah total. Keharusan jaga jarak dan sosial memaksa kita masuk lebih cepat pada peradaban baru, peradaban digital 4.0. Jangan gagap, era baru selalu melahirkan peluang baru, bisnis baru, teknologi baru, bahkan dunia baru, dunia New Normal. New Normal bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memutuskan tidak menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT COP26 karena pihak Inggris tak memenuhi tuntutan keamanan yang diminta Turki. Erdogan langsung kembali ke Turki setelah mengikuti pertemuan G20 di Roma, alih-alih pergi ke Glasgow untuk menghadiri COP26. Sejauh ini kantor kepresidenan Turki tidak memberikan alasan atas kepulangan Erdogan. Ketidakhadiran Erdogan di COP26 diperkirakan karena pihak berwenang Inggris belum memenuhi permintaan Turki soal protokol dan keamanan dalam mengikuti rangkaian acara. Sebelumnya dalam pertemuan G20, Erdogan menyampaikan bahwa Turki juga merupakan salah satu negara yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, meskipun negara itu hampir tidak memiliki tanggung jawab historis atas peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Pemimpin dunia hadiri KTT perubahan iklim menindaklanjuti perjanjian iklim. Amerika Serikat dan Indonesia sepakat untuk mendesak negara kaya agar berinisiatif melakukan mitigasi perubahan iklim. Selengkapnya dilaporkan Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dari KTT perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia. Perwakilan lebih dari 120 negara di COP26 di Glasgow, Scotland berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk bisa mencapai target menekan angka pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius. Nah, ada beberapa isu yang menjadi ganjalan, khususnya adalah karena negara-negara kaya di dunia yang baru saja menyelesaikan KTT G20 tidak berhasil mendapatkan kesepakatan terkait mengakhiri ketergantungan pada batu bara. Ini sangat kunci karena batu bara ini benar-benar merupakan bahan bakar yang sangat kotor dan menghasilkan lebih dari 70% emisi gas rumah kaca. Selain itu,
itu di sela-sela KTT Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Joe Biden. Keduanya membahas berbagai isu keamanan regional termasuk menjamin kebebasan lalu lintas perdagangan di Laut Cina Selatan dan juga di Selat Taiwan serta berbagai kerjasama ekonomi. Seperti Anda tahu, Indonesia akan menjadi ketua G20 tahun 2022 dan Presiden Joe Biden mendukung proposal Indonesia untuk membuat G20 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi lebih inklusif. Addressing the climate crisis to ending the COVID-19 pandemic to upholding freedom of the seas. There's no global challenge today that doesn't benefit from Indonesia and the United States working together. Dan juga mendukung proposal Indonesia untuk menekan negara-negara kaya lebih banyak membantu negara miskin dalam melakukan mitigasi perubahan iklim dalam dana hijau agar mereka juga bisa melakukan berbagai climate action plan mereka. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Demikian laporan COP26 dari Skotlandia. Saya Patsy Widodo Suara, VOA News. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Sementara vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Dan demikianlah Prime Time kali ini. Saya Patricia Mapali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Banking dan pelayanan perbankan secara online menjadi taruhan. Saksikan Zooming with Primus. Tidak melakukan